Ultron. Jadi Frost Diamond lagi bagi-bagi uang senilai 10 juta untuk challenge bermain petak umpet. Aku dan Super Dede pun ikut challenge ini dan bersembunyi di tempat yang paling rahasia di dunia. Super Dede di bawah tanah, Chensei menjadi air terjun, Bapak Gile malah menjadi kuburan. Pastinya tempat sembunyi kita paling aman dan rahasia, guys. Tapi ternyata si Frost curang. Dia memakai drone dan memantau kita dari atas. Apakah kita bisa menang? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like dan share. Thank you. Guys, jadi kita bakal main sembunyi-sembunyian. Tapi yang berhasil sembunyi dan gak aku temuin bakal dapat 10 juta, guys. Itu kita mainnya ada Bapak Gila, ada Surya, ada temennya, ada pacarku juga, guys. Dan siapakah dari mereka yang bakal dapat kita? Kita lihat sampai habis, guys. Peraturannya simpel nih, kalian hanya boleh sembunyi di dalam rumah ini. Dari 3, 2, 1 kalian sembunyi dan aku tunggu sampai 1 menit baru aku cari kalian. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ayo, let's go. Sembunyi. Ayo, ayo. Kita sembunyi, guys. 3. Ayo, guys. Kita ngumpet, guys. Cepet, guys. Let's go. Gue. Wah, masuk rumah aja nih, deh. Nah, lu di mana, deh? Aku ke sini aja, ke kiri. Itu ngapain sih, Pak Gile? Pak Gile, lu ngumpet di mana, Pak? Itu. Oh, iya, Pak, ya, Pak, di atasnya, Pak, di atasnya, Pak. Cepat, Pak. Waktunya lagi dikit, Pak. Ayo, guys, kita ngumpet di sini nih. Di mana ya? Sini malah ada tempat tidur. Waduh, di sini apa nih? Kalau ngumpet di sini, malah kelihatan kepala kocak. Ah, tidur apa nih? Ya, nggak bisa tidur, guys. Cuman bisa duduk doang, guys, ya. Nggak bisa nih, ngumpet di mana, woi? Nah, sini nih, dalam lemari. Kayaknya aman sini ya. Tapi perasaan Sese nggak enak, guys, karena terlalu gampang ini ya. Yaudahlah, Sese cari tempat lain aja. Oke. Gue. Aku di mana? Aduh, guys, kita harus cepet-cepet, guys. Waktunya tinggal dikit nih. Oh no. Sabar. Kita coba naik, guys. Siapa tahu di sini ada tempat yang bagus. Di mana ya? Eh, apa nih? Huh? Malah dia di sini. Kocok, woy. Pantai lu kelihatan, woy. Jangan di sini. Lu mah main-main aja lu kocok. Jangan di sini nih, pantai lu kelihatan di sini nih. Aduh. Kenapa? Jadi Sensei punya ide bagus nih. Jadi di bawah kan ada tempat rahasia. Jadi lu ngumpet di sana aja, Pak. Siap, Pak. Oh, mau dia, guys. Ayo, Pak. Sini, Pak. Jadi kita ke bawah dulu nih. Nah, di bawah sini ada tempat rahasia, Pak. Jadi lu bisa masuk ke sini nih. Tuh, klik aja nih. Oke. Tinggal lu ngumpet aja saat ini, Pak, ya. Lu ngumpet di mana, Pak? Aku aja nggak tahu. Jangan di sana, woi. Lu mah warna coklat, bukan kuning, woi. Itu. Oh, dia mau ngumpet di bawah tanah dia, Pak. Parah. Pak Gile. Oh, mungkin dia mau gali kubur ya. Apa dia mau ngubur diri, guys? Parah. Ya udah, Pak. Nih, saya bantu nih. Kita tutup aja, guys. Tidak terlihat. Wah, Bapak Gile ternyata punya feeling yang bagus untuk ngumpet, guys, ya. Yaudah, Sensei nyari tempat ngumpet yang bagus juga nih. Masa Bapak Gile doang yang ngumpet bagus? Nah, jadi dia ini tidak terlihat ya, karena di sini adalah gudang. Nah, jadi kita bakal coba keluar dari rumah ini, guys. Siapa tahu ada tempat yang bagus lagi nih. Oke. Okay. Nah, kita bakal coba keluar dulu, guys, ya. Jadi di luar sini ada, oh, ini mirip kayak villa, guys. Wih, tempat santai-santai, kolam renang dan juga wait. Itu apa tuh, guys? Ada jalan rahasia gitu. Kayaknya di bawah sini cocok untuk kita sembunyi, guys. Karena yang lain sudah dapat tempat sembunyi semua, guys, ya. Si Prilly, si Bapak Gile dan juga si Super Dede sudah dapat semua. Tinggal Sensei aja nih. Aduh, waktunya lagi dikit, guys. Kita cepat-cepat. Let's go, kita turun aja nih. Ada tempat tersembunyi. Eh, malah Super Dede di sini, woi. Ya, di sini kocak. Wah, Sen. Ini tempat persembunyian Super Dede, Sen. Kita cari tempat lain aja. Waduh, malah sudah duluan dia, guys. Yalah, kita cari tempat lain aja, guys, ya. Di mana dong, parah. Aduh. Sensei bantu nih. Biar nanti Frost Diamond tidak bisa menemukanmu, deh. Jadi Sensei bantu dari luar ya. Wah, perasaan Super Dede enggak enak nih. Tenang. Jadi tutup aja nih, deh. Tutup nih lagi duluan, ditutup. Kita tutup. Nah, jadi Sensei bantu dari luar nih, biar Frost Diamond tidak menemukan kamu, deh. Wah, guys, kita Sensei baik banget ya bantuin kita buat sembunyi agar tidak ditemukan oleh Frost Diamond nih. Nah, guys, jadi Sensei sudah menyiapkan Flint and Steel dan juga TNT. Jadi kita tutupin aja pakai ini, guys. Karena Super Dede itu udah rebut lahan Sensei, kita ledakin aja biar dia mending soy. Rasain tuh ya. Jadi pura-pura aja udah dobelin nih, guys. Nah, udah deh. Nih, aku mau cari tempat sembunyi yang lain ya. Wah, makasih banyak, Sen. Sensei baik banget hari ini.
Oke. Okay. Okay. Bye. 3, 2, 1. Meningsoy dari bawah guys. Malah diledakin pakai di tempat persembunyian Super Dede. Makanya deh, jangan rebut lahan sensei. Udah guys, kita ngumpet tempat lain aja, kabur. Aduh guys, kemana ya? Kita naik helikopter apa nih? Ini bisa dinaikin. Oh bisa guys. Waduh, jangan. Nanti malah sensei terbang kemana-mana guys. Parah. Oh, ini dia yang punya helikopternya nih. Wih, ini namanya Cungu Aderai namanya ya. Waduh. Guys, ini ngomong-ngomong, drone-nya mencurigakan banget guys ya. Jangan-jangan itu drone-nya Pros Diamond, guys. Tapi kan nggak boleh curang di sini ya. Ya udahlah, demi uang 10 juta, kita bakal ngumpet di tempat yang paling tersembunyi guys ya. Waduh, malah dicari Aderai sensei nih, parah. Kita harus cepat-cepat guys, waktunya tinggal 1 menit, let's go. Kita mencari tempat persembunyian yang paling aman nih guys. Wait. Di sini ada kolam renang, tapi di kolam renang kan udah gampang dapetin. Oh iya guys, di belakang sana ada 4 air terjun. Sensei berubah aja jadi skin air, terus sensei masuk ke dalam air itu guys. Jadi mereka tidak bakal tahu guys ya kalau di dalam air terjun itu ada sensei yang lagi ngumpet kamuflase guys. Mantap. Yaudahlah, jadi kita bakal coba ganti skin dulu nih. Oke. Ah, udah guys, skin sensei menjadi air yang warna biru guys ya. Iya. Nah sekarang kita bakal menerobos air itu dan berkamuflase guys. Let's go. Kita kamuflase di mana nih? Kalau di sini kelihatan guys. Ini ada 4. Jadi kita bakal coba pilih yang mana sensei pilih. Nah, di sana guys. Kita bakal pilih yang di sini. Tuk. Nah, kita auto tidak kelihatan. Tuh lihat tuh. Tidak kelihatan guys. Jadi mereka bakal kebingungan nyari sensei dan waktunya habis. Lalu sensei bakal menang guys. Yeay, mendapatkan 10 juta. Wow. Guys, sudah 2 menit mereka bersembunyi guys. Aku kasih bonus dah tadi 60 detik ya guys ya. Nah, kan mereka nggak tahu nih guys kalau aku pasang CCTV di sini. Karena aku udah taruh di sini kan tadi kan. Sekarang kita lihat nih guys, tayangan ulangnya guys, mereka sembunyi di mana ya guys ya. Mereka pasti merasa bakal dapat 10 juta nih, tapi aku udah curangin mereka guys. Pasti ini mereka sembunyinya udah jago-jago semua ya guys ya. Tapi peraturannya kan di sini nih. Dia boleh gali tanah, boleh segala macam. Nah, sekarang kita cari guys, kita lihat dari CCTV guys. Kita lihat dulu ya guys ya. Set. Ini Prilly sembunyi mana guys? Kita lihat dari Prilly dulu guys ya. Oh my god, kemana dia tuh guys? Dia jalan-jalan kemana guys? Kemana dia tuh? Dia mau sembunyi mana? Oh dia sembunyi di helikopter guys. Kita cobain buat lihat bapak gile guys. Tes. Kita lihat guys dimana dia bersembunyi guys ya. Kan dia gile guys ya. Kita lihat. Oh my god, ternyata dia disembunyi di sana guys. Kita lihatin dia guys. Ternyata dia sembunyi di bawah tanah tempat bunker penyimpanan uang guys. Pasti langsung ketemu lah bapak gile. Please lah, kalau cari tempat sembunyi itu ya hebat gitu kan. Cukup kali dia guys. Nanti gue akan pura-pura cari dia kesusahan ya guys ya. Biar dia itu merasa seneng guys dapat 10 juta guys. Kita ganti ke Surya guys. Kita lihat guys dimana dia guys. Dia gimana nih? Dia jalan kemana guys? Bingung dia guys. Dia lihat apaan tuh? Wah, jangan-jangan kita dilihat lagi guys. Lihat ke atas dia tuh guys. Wah, kayak mana itu? Wah, pasti guys kalau kita ketahuan ya guys. Tapi dia nggak tahu kalau kita pasalnya itu buat ngeliatin mereka. Tapi semuanya nggak tahu guys. Kita liatin aja guys. Ngapain dia guys? Set. Lah, ngapain dia ganti skin guys? Skin apa tuh? Skin warna biru apa? Ngapain dia guys? Oh, dia mau nyatu sama air, guys. Ya enggak tahu lah, sur. Kita pura-pura aja, guys. Kita pura-pura aja nanti enggak tahu ya, guys. Kita cari-cari mereka, guys. Oke deh, kita bakal mati, guys. Kita bakal cari dia, guys. Tapi aku bakal pura-pura, guys. Aku hidupin dulu mic-nya, guys. Kalian udah sembunyi belum? Oke, guys. Kita cari sekarang, guys. Mana dia ya? Kukira lihat orang dari di sini, guys. Mana? Enggak ada, coy. Wah, ini rumput-rumput kagak ada orang nih guys. Wah, kukira ini guys, ini satpam ini udah kita sewa. Dia malah ikutan ngumpet juga, lu mau duit bang? Iya bang, aku mau duit juga bang, aku pengen ikut main petak umpet. Alah bang, kamu udah tak kaji mahal bang. Gak boleh lah, ini khusus buat youtuber-youtuber bang. Wah gitu ya bos. Iyalah bang, nanti aja kok bang ya. Khusus security bang. Oke deh bos, janji ya. Janji lah bang, masa bohong. Ini ada orang nih kayaknya di sini nih.
Yang kamu ngapain ngumpet di sana, Yang? Dia ngumpet di sana, guys. Jelas ketahuan, guys. Gimana kamu, Yang? Kok malah ulang? Kamu udah tak temuin, Yang? Sini, Yang. Kamu kemana? Bisa lah, Papa Gile. Kita cari ini, guys. Yang, coba kamu cari di sana dulu, Yang. Kamu carinya di sana, Yang. Di pojokan, Yang. Guys, nih kita gimana kalau sekarang cari temannya Surya, guys? Tadi kan kalau kita lihat dia sembunyi di bawah ruang rahasia itu, guys. Dia nutupi, guys. Dikira kita nggak tahu, kan kita yang punya mapnya, ya, guys, ya. Karena aku udah duluan room tour, guys. Ada nggak, Yang? Tempatnya di ini. Hah? Di itu apa? Di apa? Tempatnya buntu. Masa? Iya, Yang. Di mana orang-orang ini sembunyi, Yang, ya? Wah, susah ini, guys. Tempatnya buntu, Yang. Ini bisa dibuka tutup, kan? Cuma ini udah ngebug, guys. Tuh. Wah, ini pasti ada orang sembunyi di sini sih, ya. Gimana, Yang? Menurutmu ada orang sembunyi di sini nggak, Yang? Ya udah, hancurin aja ruangannya. Coba ya, guys, ya. Kita hancurin, guys. Wih, nggak ada orang, guys. Wah, kakak. Woi, jangan dibom dong. Wah, dia demi ketahuan lah. Cross Diamond nih. Jangan dong. Mau ditentu lagi, guys. Setip ini gimana lu, Setip ini, guys. Gimana, guys? Aduh, ketahuan dia, guys. Sembunyinya di sini, guys. Ayo, kita cari Surya, yuk. Mana nih, guys? Gak tahu, aku bapak gila. Tadi aku keliling-keliling. Kayaknya tempat sembunyi ini doang. Sini, kita rapat dulu. Di mana dia kira-kira, ya? Eh, bro, kamu tahu Surya di mana, bro? Ya, gak tahu, bro. Gak tahu, Setip, Yang. Di mana dia, Yang? Wah. Ya udah deh, kita cari-cari yuk bersama-sama yuk. Yang bisa nemuin dia aku kasih uang 10 juta. Oke. Aduh, guys, kawan-kawan. Semuanya pada nyariin aku, guys. Aduh, aku harus sembunyi nih. Jangan sampai ketahuan. Di mana, guys? Di kolam renang apa? Hah? Ini udah nyari di kolam renang dia nih. Si Setip nih enggak nemu-nemu dia, guys. Ayo, Yang. Di Prilly juga nyari di mana, guys? Pada nyari-nyari, guys. Sini. Aku kasih tahu dia di mana. Aku tahu di mana dia. Kita kumpul. Mana, Yang? Kamu nyari di mana, Pak? Hei, nggak bakal ada yang tahu, weh. Jadi, clue-nya adalah blok warna biru. Aku tahu kamu di mana, Sur. Wah, nggak tahu. Nggak dapat 10 juta kamu, Sur. Pasti dapat. Mana? Nggak ada yang tahu, nih. Aku tahu di mana kamu. Nggak mungkin. Aku udah tempat yang paling tersembunyi, nih. Emang clue-nya apa, Sur? Clue-nya di mana kamu, Sur? Clue-nya pokoknya warna biru. Oke, aku tahu biru. Di mana? Apa? Tahu nggak? Apa? Nggak tahu, guys. Yang lain, guys. Nggak tahu. Aku doang yang tahu, guys. Nggak ada yang lihat ini. Ini aku kasih tahu, ya. Sur, aku tahu kamu di mana, Sur. Nggak mungkin tahu. Kalau tahu, aku yang ngasih 5 juta. Oke. Bener ya guys, lebih 5 juta, guys. Surya itu ada di sini, loh, dekat sini. Coba kalian cari di sini, ada yang lihat gak? Di bawah gila pasti kira di bawah sini, guys. Nggak ada, udah ada. Aku udah menyatu dengan alam. Sini, Sur. Aku tahu kamu di mana, Sur. Nggak ada, aku udah menyatu dengan alam. Nggak mungkin ada yang tahu. Tahu aku, guys. Itu dia, sini. Mana? Sini ya. Aku kasih tahu ya. Ini dia, Surya. Parah. Berarti gak ada dapat 10 juta, guys. Ya, ketahuan. Parah, weh. Ini padahal udah pakai baju warna biru nih, kok malah ketahuan, ya? Ketahuan dong. Kan aku rajanya, Sur, buat nyari-nyari orang, Sur. Waduh, punya indra keenam dia nih. Iya dong. Kamu ngapain di sana tadi, Sur? Aku menyatu dengan air nih. Seharusnya gak ada yang bisa nemu nih. Kok malah Frost Diamond bisa? Kayaknya curang nih dia. Enggak lah. Masa aku dibilang curang, guys? Jangan bohong. Enggak, ini pada bilang aku curang, guys. Wah, curang, woi. Woi, kejar Frost Diamond, woi. Curang dia. Woi, sini bawa uang 5 juta, woi. Parah. Ayo, guys. Bunuh dia, guys. Kita TNT, woi.